Yo, halo sebagaimana semua, bertemu kembali lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi setelah satu minggu lebih lah ya, hampir 2 minggu, mungkin hampir 3 minggu lah ya kalau saya hitung-hitung, kalau nggak salah ya. Jadi udah lama banget ya kita nggak ada konten pagi ya. Jadi ini kemarin kan masih dalam ya UAS gitu guys ya, jadi setiap harinya agak sibuk. Terus kemarin itu saya udah nyelesain laporannya, jadi sekarang saya udah bisa lebih fokus lagi ke channel ini tentunya. Jadi nantinya setiap paginya akan ada lagi konten yang inilah ya, main kayak game Kamen Rider lah, Ultraman dan lain-lainnya. Yang pastinya nggak akan kekurangan konten lagi di channel ini ya, karena setelah saya tinggalin konten pagi itu untuk view time kita tuh turunnya cukup jauh guys ya. Oke, jadi di video kali kita lanjut lagi ya bermain gamenya Kamen Rider Battle Rider Wars yang kedua ya. Jadi di sini kemarin setelah saya cari-cari caranya udah bisa main lagi ya. Kita udah bisa main ini yang level ini udah lewat ya. Jadi sekarang kita langsung main aja ini level barunya ya. Ini kita bakal lawan Kamen Rider Double yang versi jahatnya nih guys. Ini saya sedikit penasaran juga, bisa nggak ya kita menang gitu ya. Oke, langsung pakai Double. Oke, langsung masuk aja lah ya. Melawan sisi jahat dari Kamen Rider Double. Waduh, ini kabel berantakan ya. Setelah lama ditinggalin, nggak main. Aduh, perlu rapin lagi deh guys ya. Oke, naikin dikit lagi soundnya. 60 lah ya. Wah, ini udah lama banget kita nggak denger lagu yang khas ini ya. Aduh, masuk-masuk langsung Axel sama ini ya. Kamerada X Axel. Tahan. Oh, kita menang dong. Mau adu dia, aduh. Aduh, dikeroyok kita. God. Lari dulu. Ah. Salah arah tadi. Kita berubah jadi Cyclone Joga Exorim aja ya, biar cepat ini. Daida King. Ini jangan disimpan-simpan ya. Sekarang ini saya bakal lebih ganas barbar aja lah ya mainnya ya. Oke, ini dikit lagi kamera Axelnya kalah. Oke, satu kalah. Sisa satu ini tiruan kita ya. Aduh. Nah, si tiruan kita udah lari duluan ya. Kalau ketemu lagi nanti kita bantai dia guys ya. Maju lah kalian nih, para masquerade. Bisa semangat lagi guys ya, setelah sekian lama itu vakum dari konten pagi yang gak main game ini. Ini bisa main lagi, waduh. Barbar kita guys ya. Langsung ke tempat tujuan. Oh, Joker Extreme. Kita ganti dulu jadi Hito Metaru. Luna. Bukan Luna Metal lagi, ini mah Cyclone Metal ya. Oke, lebih enak sih pakai yang ini ya. Aduh, ini penyihir ganggu banget. Ini lagi nembak-nembak. Otcha. Majulah kalian sini. Oh, kita jarang banget pakai ini ya, Luna Trigger ya. Kita ganti dulu. Jadi penembak jitu. Toriga Explosion. Oke. Damn.
Ada yang nembak. Kayaknya lebih enak pakai ini aja deh. Saya kelenjok keraja. Oke, dikit lagi selesai nih areanya. Sini kau defendernya ini harus dihancurkan ini. Dikalahkan dulu. Oke. Langsung menuju tempat tujuan selanjutnya. Aduh, udah berubah jadi yang ini. Cyclone Joker Extreme Gold lagi ya. Joker Grenade. Heat. Kita pakai basic form aja ya. Aduh. Kayaknya sakit juga loh. Os. Rasain lu. Aduh, menghindar, Pak. Ah, kena lagi dong. Osen. Oke, kita tunggu darahnya sedikit lagi, kita baru pakai ini ya, Cyclone Joker yang ekstrim kita. Yang asli melawannya palsu, ini siapa yang akan menang? Prism Break. Cyclone Joker Extreme Gold. Sini go. Kalah juga dia. Masih mau kau ini niru-niru aja di tukang tiru. Oke, chapter-nya selesai. Lanjut ke chapter selanjutnya, guys ya. Selanjutnya ada ini Camera Force Fusion Stage. Nah, resiko. Yang dulu, guys. Ini nggak lama lagi tamat kita guys ya gamenya ya, soalnya udah mulai lawan ini Dark Rider-nya, ini ya Dark Rider yang palsunya. Tapi kalau saya nggak salah DNO belum kebagian ya story ininya, movie-nya ya. Tapi kok yang ini udah sampai ke sini gitu. Aduh, si Forze-nya jatuhnya gini amat lah. Kalahin si Meteor dulu deh. Wadaw. Eric Stitch. Oh,
Kita kalahkan langsung ini ya si Kamen Rider Meteornya dulu. Oke, satu dikalahkan. Sisa tukang tiru kita ini aja nih. Oh, dia udah ngilang. Oke. Bentar. Ambil ini dulu. Easy dah, oh ini mah. Sampai aja skill kita yang ini, yang petirnya. Aidah. Oh, keren ya tadi Rider Kick-nya ada ini ya, guys. Ada elemen listriknya ya. Mana lagi musuhnya? Kumpullah kalian di sini. Kita jadi peselancar dulu ya ini ya. Oke. Dan lagi. Wah, ini defendernya nih. Kalahkan dulu si defendernya. Soalnya kita mengganas. Oh iya, kemarin saya milihnya ini ya, Rocket Stage ya, waktu di game terakhir. Jadi sekarang makinnya Rocket Stage. Bukannya Fusion Stage-nya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Cobain form baru dulu. Gila, ini jurusnya keren banget. Oke, langsung bersih. Mau lemparin bom lagi kau ya. Dah, kita langsung menuju ke tempat musuh. Ngapain lagi naik motor, Pak? Aduh, nggak kelihatan musuhnya. Alex Stage. Waduh, ini foamnya ngeri kali ya, pakai pukulan roket dong. Aduh, kena lagi kita pukulan roketnya dong. Rasa ini gue setrum lo ya. Oke. Daida kick. Gantian kita yang hajar dia pakai ini, Rocket Stage. Limit to break. Waduh, nggak kena dong. Sekali lagi. Oh, kita juga bisa ini berubahnya ultimate-nya, Mi. Oke, langsung menang. Oh, jadi yang bar yang di samping karakter kita kalau udah penuh itu, guys, ya, yang warna gold itu ya, yang ada petir-petirnya itu, kalau udah penuh kita bisa akses form yang satu ini. Oh, gila, keren banget. Untuk Evolve-nya cepet banget selesainya. Oke, guys. Jadi sorry banget ya. Ini tadi setelah kita menyelesaikan story untuk kamera Forze ya, itu ternyata ada error lagi nih, guys ya. Setelah satu error selesai, sekarang ada error lagi. Jadi kayaknya saya perlu nyari ISO baru di tempat lain ya. Nanti saya coba carilah ISO yang ini. Takutnya ISO yang ini bermasalah gitu ya. Jadi ini nanti kita nggak bisa lanjut ini, guys ya. Ya udah selesai, mesti ngulang lagi nantinya. Jadi ini kita main satu chapter lagi lah ya. Habis itu kita udahan. Ini kita main di chapter ini lah.
Karena kebetulan ini dapat chapter baru. Kita pake Kamen Rider. Kiva udah pernah liat. Oh, Black. Wise. Kita coba pakai Ryuki guys ya. Pakai Ryuki karena Ryuki itu kita belum pernah pakai kan selama ini ya. Oh ya. Namanya partner ininya ya, support lupa. Kita ambil Agito aja ya. Kamen Rider Ryuki. Aduh, ini gamenya kadang ribet juga ya. Kalau suka error begini, kayaknya nanti kita pindah ke yang versi PS3 aja lah guys ya. Kalau misalnya nanti udah pakai ISO baru tapi masih suka error gitu ya. Secara yang PS3 juga itu kita bisa main pakai si Gaim Kiwami Am sama Zangetsu ya. Ada si Shin Zangetsu, itu si yang Lemon Energy Arms-nya ya. Apa nih? Emang gerakannya si Shinji banget ini ya. Oh, God of Vento. Kita nggak bisa ganti kartu apa ya? Udah sih, kita nggak bisa ganti-ganti kartunya, guys. R1 Adoven manggil naganya si Ryuki. Wah, ini motornya keren. Oke, kita kalahkan mereka semua. God of Vento. Datanglah naga Indosiar. Ini kita nggak usah nyerang ya. Pakai naga, manggil aja naganya ini. Aduh, Fender. Final Fender. Ini Final Fender-nya keren ya. Aduh, ada banyak ini. Pesawat lagi. Easy. Panggil naga kita. Waduh, kena ini tembakan pesawatnya. Loncat, buru-buru. Masih aja kena. Kita mendekat dulu ke arah pesawatnya ya. Final Defender. Tabrak semuanya. Tabrak lagi. Aduh. Oke, kita naik ke sini aja lah. Cet. Sekali lagi. Wah, masih belum hancur ini pesawat satu ya. Oh, udah hancur ya pesawatnya. Oke, selesai ini bos yang ini ya. Keeper. Ini si Ryuki juga jadinya belum bisa pakai yang ini ya, yang limit break itu ya. Gara-gara belum mainin yang story movie-nya ini. Final Defendo. Aduh, nggak kena dong. Oh, ini satu lagi nih mah. Ngilang lagi dia. Oh, sini. Sini kok. Ini agak lama guys ya, soalnya Ryukinya masih level 5, jadi damage-nya itu nggak terlalu kerasa ke kroco-kroconya ini.
Oke, sudah selesai satu lagi, sisa satu. Ini kau. Wah, tembakan ini naga apinya nggak kena dong. Final Fendo. Oke, selesai. Kemana ini? Tunjukin jalannya, Pak. Jalannya lewat mana sih? Oh, lewat sana. Oke, kita sampai tempat tujuan. Lawan pesawat lagi. Mana lagi tuh pesawat? Final Vento lagi. Pesawatnya ada dua kah? Final Vento. Oh, sisa pesawatnya doang ini. Yaudahlah, kita hancurin pesawatnya dulu, ntar baru lewat. Tanggung ini sisa dikit kalau dibiarin ya. Oke, satu tendangan lagi. Siap, selesai. Nyangkut. Wah, ada mak. Ada. Pakai survive aja lah. Motornya. Kok nggak kena musuhnya? Ini gimana kita ngalahnya ya? Coba pakai ini ya. Aduh, jadi kebuang sia-sia itu tadi yang survive bomb-nya. Aduh, sakit pak, tembakan itu pak. Hancurlah kau. Sisa satu. Aduh. Bentar. Lari dulu kita, lari. Ini harusnya ada sesuatu ini. Oh, cari item isi darah. Oh, ini bukan lagi. Bentar. Ah, ini ada hijau. Apa maksudnya? Coba. Sepertinya saya mengetahui sesuatu. Mari kita coba sekali lagi. Oke. Mengerti sudah. Bahaya banget tapi ya ini bomnya ya. Jangan meledak. Bahaya. Oh,
kenapa tadi kita lawan pesawatnya kalau ditransfer lagi ke sini, Pak? Ah, sembong-bong waktu ini. Darah udah kayak gini juga. Cari item si darah dulu. Yuki, saat 5. Hancur nggak lo? Lawan si Zodiacs. Raida King! Agito-san! Aduh, kena bakar kita. Agito-san. Oke, kita penuhin aja ini bar kita ya. Agito-san. Bisa ditahan-tahan lagi lah ya, kita langsung pakai aja ini survive-nya. Bakar semuanya, bakar! Ayo! Oh, si Garen bantuin kita kan ini ya, bukan nyerang kita. Agito-san. Cari item lagi. Isi darah. Berkumpullah kalian semua, para kroco. Oke, sudah penuh. Survive. Motornya kagak gerak ya dari tadi. Oke, sedikit lagi bisa kalah ini. Gak maunya. Emang enak lu, disamperin sama naga lu. Hiat. Ini kirain belum selesai ya, soalnya musuhnya masih gerak tadi. Oke, Ryuki selesai ya. Tapi ini untuk story-nya kamera Ryuki kita belum dapat ya. Oke, selanjutnya lawan Commander Vice guys ya, tapi yang versi jahatnya. Oke, itu dulu guys ya untuk video kali ini. Jadi nanti kita bakal lanjut lagi di next video tentunya ya.
Oke, jadi kalau misalnya teman-teman suka dengan video gameplaynya, ya jangan lupa tinggal like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Kita ketemu lagi di next video. Akhirnya, salam gamers. Adieu.